Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Sumber Senapan. Di video ini saya akan mereview sebuah senapan dengan model Manchester ya, seperti ini senapannya para cowboy. Oke, sebelum lanjut ke spesifikasi, jangan lupa klik like and subscribe-nya ya, dan juga jangan lupa share dan komen. Oke, saya lanjut saja pada laras. Di sini saya laras menggunakan laras baja panjang 65 cm, alur 12 atau 13. Nah, seperti ini. Dan di serobong saya menggunakan OD 22 atau bisa menggunakan OD 19. Dan seperti biasa, nah seperti ini, di depan laras di sini sudah menggunakan rat untuk pemasangan peredam, tinggal dibuka saja, tinggal diputar. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja aplikasikan menggunakan peredam. Lanjut pada cincin, di sini saya menggunakan cincin ya, menggunakan plastik teflon, jadi terlihat sangat elegan, namun bercampur dengan klasik, jadi sangat luar biasa lah dengan modelnya. Oke, lanjut pada chamber, di sini saya menggunakan chamber tumpuk. Nah, seperti ini. Untuk adaptor sini saya menggunakan adaptor single shot, bisa juga menggunakan magazine rotary isi 14. Nah, di mana sih bang untuk mengandai senapan angin PCP Manchester ini? Nah, di kiri tidak ada, di kanan tidak ada. Di sini saya akan menjelaskan di mana kekangan dari senapan Manchester. Nah, untuk kokangan di senapan Manchester ini, di sini tersedia di kokangan bawah, seperti ini, tinggal ditarik bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kunci, tembak, kokang, kunci, tembak. Nah, seperti itu. Oke, lanjut pada tabung. Di sini tabung menggunakan tabung OD 32 dural dengan OD 32 ya. Untuk pengisian di sini tersedia di bagian depan tabung ya, tinggal dibuka saja. Nah, seperti ini. Untuk tabung di sini sudah menggunakan pengisian micro cooler. Nah, seperti ini ya. Nah. Oke, nah seperti ini penampakan senapan Manchester-nya. Untuk popor di sini saya menggunakan popor kayu manggutan, jadi sangat terlihat klasik namun sangat elegan dengan modelnya ya. Oke, nah ini, nah dengan custom popor dengan di tengah-tengahnya menggunakan chamber, nah, sangat lihat jelas ya logo Manchester-nya dengan kuda dan si cowboy-nya. Nah, oke, mungkin cukup sekian review dari saya mengenai senapan angin PCP Manchester seperti ini. Jangan lupa klik like and subscribe-nya, dan jangan lupa juga share dan komen kepada teman-teman kalian. Oke, saya pamit. Salam satu laras.